sediakan. Oke, kita cek. XS Square melawan VRX. Tepuk tangannya. Saya serahkan kepada Bang Kester. Terima kasih. Sebelah kanan panggung adalah tim VRX. Oke, kita akan masuki road. Sekali lagi, mana pendukung Villain X? Mana pendukung X? Waduh. Dari tim X. Cukup baik seorang Julian ya, dalam melakukan clearland. Cukup cepat sekali. Ya, Pak Adi sudah masuk dan kuat. Sangat disayangkan karena kamera kedua ini akan didapatkan tartel yang pertama. Ya, minatornya terlalu lama untuk melakukan covering, Bang Yasa. Mungkin terlalu jauh juga ya. Dari Bang Yasa diri. Dikarenakan ada Digi dan juga ada Fadia. Untuk Claude, karena dia harus betul-betul farming. Maka itu dia dijuluki. Yaitu Kisaran X berwarna merah. Dan juga Akin dan Sekilar yang berwarna biru. Ya, belajar juga di Mok. Ya, be, maksudnya emblem. Kita sudah lepaskan. Kita lihat Claude di sana, apakah bisa menumbangkan para pemain? Claude, apakah bisa menumbangkan? Kenapa cukup baik? Terhadap Yves, sadar pun terjadi, double kill pun terjadi dari Dairo terhadap... Apa yang dilakukan Esmeralda, ingin merusuh bom tapi membantu menasih kawan. Apakah terjadi bahwa Wadwan pun tertumbang? Baik sekali dari Claude. Wadi di sana, melakukan triangle, apakah bisa menumbangkan para pemain dari sini? Atra pun dilepaskan, menumbangkan Pinasau dari atas. Berhasilkah dicurinya? Kita lihat. Sadar pun terjadi di area atas. Sadar dari Digi sendiri. Wadwan, seorang diri ya, tanpa bantuan dari Digi. Iya, Digi dan Minotaur sibuk tadi. Wah, satu di balas satu ya. Iya. Wah, kedua excellent. Excellent, super excellent. Sudah ada Win of Nav yang melakukan cutthroat ke arah Claude. Udah ada dominan air juga dari Digi, Zulik dan oke, warna yang terjadi di sana apakah kembali lagi? Dapat sana Minotaur sudah keluar dan ada reka-reka dari Minotaur tahu ada satu buah kerugian untuk Minotaur kerugian dia harus mengeluarkan cepat itu warna terjadi di sana ultimate pun sudah lepaskan dari Claude akan bisa posisinya sangat baik dari Yves untuk melepaskan ultimate-nya hanya untuk menslaughter pemain dari tim XS Killer lepaskan oleh Digi untuk membackup skill dari Yves sendiri. Ketika tadi pas Paku itu masuk melakukan jab ke depan untuk membatalkan ultimate dari Claude namun bisa belum menembakkan para pemain dari tim Grand Air. Oke, kesalahan timing dari Minotaur sendiri ketika ultimate-nya sudah mau hampir selesai terus dia melepaskan flickernya kembali. Ada reka-reka di sana yang mungkin yang keluar panik untuk bisa memberikan penetration lebih ke arah pemain. Ada Fani ya, oke sudah apakah siapa yang dapat entry di sini dan Digi pun juga melepas ultimate-nya. Benja dari lepaskan dari Vane, sadar pun terjadi. Esmeralda pun tertumbang kembali, Minotaur pun juga tertumbang dari Wanwan Killing Spree dapatkan. Hampir saja, untung tidak buta map ya. Iya, nampaknya mereka bukan seperti EVOS. Streamnya pun lepaskan dari Wanwan, hanya untuk menyelamatkan diri. Dan ultimate dari berakhir sudah pertandingan. Selamat untuk tim. Semoga tahun depan kalian mendapatkan juara satu. Amin.
Terima kasih Pak Bapak Desa Fatolo. Terima kasih juara tiga dari. Ya, dari dengan hormat kami mengundang Pak Waden Ki Brimob untuk memberikan piagam dan hadiahnya. Untuk tim SS Kilo. Ya, SS Kilo aduan. Wow, terbaik kalian ya. Senyumnya. Iya. Yeah. Yeah. Oke, okay. Juara dua. Selamat untuk tim XS Killer. Terima kasih Pak Waden Ki Brimob. Wow, inilah dia sang juara kejuaraan daerah e-sport Mobile Legend Bembeng Seram bagian timur. Jeng. Ayo yang senyum. Kalian juara ya. Ya, gimana? Yel. Sebelum diberikan hadiah, kita dengar yel dulu dari tim juara. 1, 2, 3, go! Line X! Oke, tepuk tangannya! Keren! Ya, untuk memberikan piagam dan hadiahnya, kami mengundang dengan hormat Bapak Jenderal Bravo. Jadi apa ya, ada sedihnya juga, tapi soal ketekunan, kekompakan dan keseriusan itu, saya secara pribadi dan tentunya SBT akan mendoakan kalian menjadi atlet-atlet terbaik, dan sebagai bingkisan saya persembahkan, saya akan berangkatkan kalian ke provinsi untuk mengikuti perlombaan. Saya serahkan. Oke, selamat untuk tim Vline S karena dikarenakan telah menjuarai kejuaraan daerah e-sport Mobile Legends Bembeng Seram bagian timur. Wah. Satu segera mengambil tempat. Satu tempat. Wow. Saya harus berawal dari komunikasi pertama ya. Saya merasa terhormat. Yang pertama adalah dari ESI Kabupaten Seram bagian timur, mereka kunjungi ke rumah saya. Saya sendiri secara pribadi juga belum tahu sebenarnya Mobile Legend dan kegiatan ini seperti apa. Tapi alhamdulillah secara saya mendapatkan penjelasan teknis dari ketua ESI sendiri, ternyata ini harus kita support, ini harus kita dukung, karena saya rasa lahirlah bakat-bakat terbaik di Kabupaten Seram bagian timur. Kalau tidak kita dukung, kita support, maka saya pastikan mereka punya bakat-bakat itu tidak mungkin akan bisa berkembang. Dari situ saya terinspirasi dan saya akan menggagas bersama-sama dengan ESI Kabupaten Seram bagian timur, dan saya putuskan untuk harus kegiatan ini sesegera mungkin kita laksanakan walaupun dengan keterbatasan anggaran yang mereka miliki. Saya bilang buat teman-teman ESI bahwa tetap kita maju, insyaallah beberapa fasilitas saya siap untuk melakukan mensupport dengan teman-teman sekalian, dan pada prinsipnya ESI karena adalah merupakan salah satu cabang olahraga, saya anggap tidak boleh kita anggap anak tirikan ESI ini. Tetapi ESI adalah bagian dari cabang-cabang olahraga lainnya yang selama ini berkembang di Kabupaten Seram bagian timur. Yang tua itu kalau misalnya kita anggap adalah cabur tertua, tapi kalau tidak kita dorong, kita bangkit, maka saya pastikan cabur yang tua itu pun tenggelam. Karena itu saya terinspirasi berawal dari ESI ini. Mudah-mudahan dengan cabur yang baru ini, saya akan tetap berupaya untuk bersama-sama melakukan koordinasi, dan insya Allah ke depan di Kabupaten Seram bagian timur kita ciptakan para atlet
yang handal. Salah satunya adalah ESI yang saat ini mulai berdiri di Kabupaten Seram bagian timur. Saya sudah melakukan koordinasi. Kalau misalnya di bulan November nanti di Popmal, kalau sampai cabang olahraga ESI ini juga masuk dipertandingkan, maka saya pastikan bibit yang kita dapatkan terbaik di malam hari ini pasti saya akan kirimkan mereka untuk melaksanakan pertandingan.